Assalamualaikum dan salam sejahtera. Selamat datang ke channel Brother YouTube. Ni hari aku nak update pasal kereta yang aku baru beli, dan aku nak buat review pasal 24 jam selepas penerimaan kereta ataupun penggunaan kereta selepas 24 jam, iaitu kereta Volkswagen. Saga. Okey, atas sebab apakah aku beli kereta ni? Okey, nombor satu, aku beli kereta ni adalah untuk menggantikan kereta Wira aku tahun 2003 tu, yang aku rasa dah tak selamat untuk digunakan lagi. Sebab di mana ada satu kes tu, aku tengah-tengah bawa dekat satu jalan kampung, bawa tak laju, 50 km sejam je. Tapi disebabkan masa break tu ada pasir kat selekoh. Selekoh tak tajam pun, selekoh biasa je. Kereta tu dia tak nak berhenti, dia mengelungsur ke depan disebabkan tiada ABS dan tiada traction control, dan menyebabkan kereta tu nyaris-nyaris terus dan hampir melanggar ke pokok kelapa sawit. That is a wake up call for me untuk aku beli kereta baru yang lebih selamat. Dan requirement yang aku nak adalah ada ABS, traction control, airbag. Tu tiga requirement yang aku nak untuk pembelian kereta baru ni. Tapi aku nak kereta segment A, so aku beli Saga. Itulah sebabnya. Okey, apakah sebab aku ambil standard, aku tak ambil premium atau premium S? Nombor satu, aku rasa tak ada keperluan. Sebab aku dah ada kereta Volkswagen Jetta tu, so aku rasa tak ada keperluan lah untuk ambil kereta ni, kereta yang premium spec. Aku prefer kereta yang ringan-ringan sikit. Kalau premium spec tu, berat dia lebih kurang 5 kg extra, so mungkin ada efek dengan fuel consumption. So aku tak nak lah benda tu jadi. Anyway, kereta ni still lagi jimat bagi aku, sebab based on observation dalam group, dia mengatakan bahawa 1 liter boleh dapat hingga 20 km bagi Ron 95 dalam keadaan bawa 60 hingga 80 km sejam. Kena ingat, kereta ni optimum level dia adalah 90 km sejam untuk dapatkan fuel consumption yang baik. Anyway, dia bergantung pada banyak faktor, terutama cara pemanduan korang bawa kereta, maintenance and so on. Sementara tu, mari kita tengok exterior view untuk kereta ni. Well, sport rim 16 inci, eh. Ini 14 inci standard lah. Kalau yang premium dan premium S, dia bagi 15 inci. So ni adalah exterior dia. Kita akan pukul keliling lah, pukul dia macam mana. Biasa-biasa je. What I do like about is pandangan belakang. Kalau ambil sport rim besar sikit, tayar lebar sikit, nampak cantik dah. Mungkin itu akan datang lah. Dan kereta ni aku akan buat projek sebagai projek car untuk make up sahaja, tanpa melibatkan performance. Apakah yang aku suka pasal kereta ni? Okey, nombor satu, dia punya ride and handling lah. Of course lah, Proton memang sedap. Even dengan Volkswagen pun aku rasa better dia lagi. Cornering tu lagi sedap pada dia. Ini based on my personal opinion. Ini kita cerita kalau stok sama stok, eh. Kalau dah bikin tu lain cerita lah. Tu nombor satu. Nombor dua, dia punya kualiti dah berbeza dengan Proton Saga dan Proton Persona yang aku beli baru sebelum ni. Dulu tak kedap macam ni, eh. Sekarang dia dah kedap macam ni. Dengar bunyi pun tahu. So maksud insulation dia bagus. Sekarang kita akan tengok interior pula. So interior dia macam ni lah. Ada punya lock kat sini untuk control kau punya side mirror kat sini, untuk control kau punya power window kat sini. Sini adalah slot untuk botol, eh. Bukan cawan, eh. Cawan kat tengah. Untuk botol air kecil-kecil punya, untuk flask ke apa ke. Lepas tu aku letak bag duit. So boleh. Ini adalah steering dia. Steering ni aku rasa ni pun 13 ke 14 inch ni, tak pasti lah. Okay, itu adalah cluster meter dia. Sini adalah ventilation dia. Sini adalah defroster dia. Depan tu pun ada defroster depan tu. Horizontal line tu. Ni adalah radio standard dia. Ni adalah aircon dia. Ventilator dia, ventilator, defroster. Okey, sini cup holder dia. Sini gear. Sini tempat rokok ni. Aku patutnya nak pasang dashcam, tapi aku dah keluarkan dia punya cover tu, plastik dia. Dia tak bagi yang untuk api tu lagi, untuk rokok tu lagi, eh. Sebab dia bajet orang sekarang dah pakai vape lah. Sebab tu dia tak ada letak kau punya apa,
pemetik api yang elektrik tu. Aku tak tahu apa nama dia. Lupa lah. Ha, ni USB port. Belakang sini ada lagi dua USB port. SRS airbag situ. Sini airbag ada. Sini tak ada curtain airbag eh. Kau ingat Volkswagen ke apa? Bukan. Ini adalah kereta yang sangat basic. So, dia pun bagi yang basic lah. Aku pun tak expect banyak sebab aku planning kereta ni hanya untuk pergi daripada point A ke point B. Ini seat dia, seat fabric lah. Aku tak ambil yang premium atau premium S. So, tak ada lah dapat leather ataupun semi-leather. Ni headrest. Headrest. Tak buka lagi plastik. Ni seat belt. Itu paper sana. Dapat free masa beli kereta. Banyak cantik. Inilah pandangan interior dia. Belakang ada. Yang aku suka pasal belakang ni pula, dia tether Isofix dia kat atas tu, nampak tu jelas, nyata. Nampak kat bawah ni pun ada satu marking dia. So senang untuk bawa anak-anak. Even jetar pun tak jelas macam tu, tapi kau nak kena cari dalam sikit lah. Tu je. Kita pergi pula ke pandangan dekat boot space dia ataupun trunk space dia. Ni trunk bukan boot, sebenarnya boot depan. Silap, bonnet depan, boot dengan trunk samalah. So ni adalah trunk saya. Aku tak pasti tapi rasa 400 liter ni. Standard lah 400 liter untuk Saga. So quite besar lah untuk kereta segmen A. Aku tak ambil Exia sebab dia tak ada boot atau tak ada trunk. Masalah dengan kereta ni, dia satu tak cukup tinggi, kadang-kadang tergantung dengan kepala aku. Tapi small matter lah, sebab jetar punya boleh buka besar lagi. Dan kau tak boleh nak samakan kereta segmen A dengan segmen C. Benda lain yang aku suka pasal kereta ni ialah aircon dia mantap, bhai. Mantap. Dia lagi mantap aircon dia daripada kereta Jetta aku. Ya. Yeah. Tapi kau tak boleh nak compare lah. Kereta Jetta tu dah lama. Dah 10 tahun. 11 tahun. 2012. Sekarang 2023 kan. Masuk tahun ke 11. Ni kereta baru. Baru 24 jam. Memanglah aircon dia ada perbezaan. Ini ada dia punya glow box. Okay. Dan aku suka dia punya feedback daripada steering. Sebab apa? Bila kau bawa kereta, kau nak mesti ada feedback daripada tayar untuk menyatakan bahawa kereta ni ikut arahan kau atau tak. Dan feedback dia sangat cantik. Memang Proton daripada dulu, dia punya feedback sangat precise. Itu aku suka. Sebab dia termasuk dalam handling dia kan. So memang baik lah. Daripada Wira sampai ke Saga sampai ke Persona, feedback dia memang cantik. Sayangnya aku punya side mirror ni tidak ada autofold side mirror. Sebab aku ambil yang standard sahaja. Kalau ambil yang light, rugi. Tak ada traction control. Aku, requirement kereta aku mesti ada traction control. Sebab aku memang tak boleh bawa kereta. Benda lain yang aku suka adalah pasal dia punya radio. Radio dia walaupun basic, tapi bunyi dia lagi padu daripada kereta-kereta basic yang lain. Contohnya Exia dan Pro 2. Pro 2 Myvi lah. Pro 2 Exia dan Pro 2 Myvi. Dia punya speaker better lagi. Dia punya bunyi better lagi in terms of treble and bass. Sekarang ni kita nak cerita pasal apa yang tak best pasal kereta ni. Okey, nombor satu yang aku tak suka adalah lampu dia. Yes, lampu dia tak cukup terang sebab mentol yang digunakan adalah 60 watt ataupun 65 watt. Which is sebenarnya terang, tapi disebabkan dia adjust lampu ni terlalu tinggi. Jadi bila time full load, kereta kau akan jadi macam sampan menongak ke depan. Dan bila menongak ke depan, dah akan menyilaukan orang lain. Sepatutnya Proton kena rendahkan lagi mentol ni, adjustment ni. Dan lampu akan jadi lebih terang daripada biasa dan tidak menyilaukan orang lain. At the same time, tiada komplain dapat daripada customer mengatakan bahawa lampu tak terang. Sebenarnya bukan sebab lampu tak terang, tapi lampu tu terlalu tinggi menyebabkan dia tak terang. Sepatutnya rendah lagi dan tidak menyilaukan orang. Apakah solution untuk masalah ni? Nombor satu, kau tukar mentol pada yang lebih terang. Nombor dua, kalau nak save bajet, tak payah tukar mentol. Rendahkan sahaja level untuk mentol yang ada ni, lampu yang ada ni. Okey, benda lain yang aku tak suka ialah pasal dia punya front parking sensor ni. Front parking sensor ni, dia untuk model standard tak ada. Jadi terpaksa redo je lah kalau kau nak yang speed sensor pula. Kalau nak yang parking sensor depan ni, kena ambil yang premium atau premium S baru ada. Tapi bagi aku, Allah, berapalah sangat kau nak tambah untuk standard ni kan, Proton. Kamu lah, janganlah kedekut sangat. Kadang-kadang aku memang pakai sebab bila nak parking senang, tahu tembok dekat mana, dekat jauh mana. Senanglah ada front parking sensor ni. Untuk tayar brand Atlas ni, bagi aku tak ada masalah. Tayar ni senyap. Tapi kenapa ada orang cakap bising? Aku tak tahu kenapa. Nampak tu, dia ada teknologi soundless. So memang senyap tayar ni. Comfort pun comfort. Grip pun not bad bagi aku lah untuk kereta-kereta standard macam ni kan. So bagi aku okey tayar ni. No issue. Ada setengah orang tak suka, aku tak tahu kenapa.
Benda yang lain aku tak suka pasal kereta ni ialah dia punya watermark daripada sini, daripada sini, daripada sini. Kau nampak ni, ha, ni. Ha, dia tak hilang eh. Tapi kalau basuh hilang lah. Cuma kalau even kau sental sekali pun, bila dia kering kau akan nampak juga watermark ni. Aku tahu peraturan buat kereta ni in terms of batch, so banyak lah. Tapi sebelum deliver kat customer tu, make sure lah benda ni tak jadi masalah, ataupun simpan lah kat tempat yang tak menyebabkan watermark macam ni. Kan bila ada watermark macam ni jadi tak cantik. Terutama kereta warna putih akan lebih nampak. Kereta aku silver pun dah nampak, apatah lagi kereta warna putih. Petrol tank punya lid ni agak terlalu besar bagi aku. Kalau tengok tangan aku dekat sejengkal besar dia. Kalau kecilkan sikit comel lah, sebab macam tak kena dengan proportion body dia. Tapi ada setengah orang suka besar-besar macam ni sebab senang dia nak isi minyak. Tapi bagi aku kalau cukup sikit kecil macam ni pun dah comel lah. Sekarang kita cerita pasal nombor plate yang dia pasang. Kalau kau perasan dia bunyi adhesive tape dia macam tak cukup nampak longgar tu. Even yang ni pun dekat adhesive yang hujung ni tak lekat tu kalau kau perasan tu. Ha, dekat situ tu sebenarnya tak lekat. Kena tekan, nampak bawah lekat. Lepas tu nanti lama-lama dia tercabut. Dia tak cukup adhesive tape kat belah atas. So Proton take note benda ni. Tambah sikit double sided tape tu. Takkanlah mahal sangat double sided tape kan. Benda lain yang aku suka ialah pasal dia punya lampu ni. Dulu kita lama-lama semua pakai warna kuning. Sekarang dah pakai warna putih LED. So dia punya lifetime akan lebih lah. Kita tahu mana-mana lampu yang standard LED memang dia akan tahan lebih lama. Anyway, tengok pada korang punya voltage lah. Kalau voltage terlebih ke apa ke pun dia akan rosak juga. Sebab benda ni based on voltage. Kalau filamen, lampu-lampu filamen tu rosak pun disebabkan voltage dia tak stabil. So bila voltage kau lebih stabil, of course kau punya equipment, electrical equipment atau electronic equipment akan lebih tahan lama. Okay, untuk cluster meter ni, yang aku tak suka ialah untuk eco mode ni muncul dekat sini ni, korang kena tukar korang punya mode kepada DTE. Yang inilah nampak mileage, maksudnya distance to empty. Mana aku dapat tahu DTE ni? Bacalah buku manual. Tak baca buku manual macam mana nak tahu kan. So maksudnya dalam keadaan minyak aku macam ni, aku boleh pergi sejauh 346 km. Tapi ini pun tak boleh percaya sebab dia tak berapa accurate. So kau kena tengok bar ni juga. Dah merah je isi, itu je. Okay, masalah dengan eco mode ialah kau kena pakai DTE mode ni baru keluar eco mode. Kalau kau pakai mode lain, contoh macam macam ni kan, tak ada, tak keluar. Yang ini dia pun tak keluar, kau kena pakai yang DTE mode juga. Yang ini baru dia punya eco mode akan keluar. Mula-mula pada asalnya aku ingatkan defect. Oh tak, rupanya kena tukar mode dulu. Bila aku cek dalam buku manual, dia tak ada nyatakan bahawa eco mode tu keluar dalam mode DTE sahaja. Tu kelemahan buku manual pula. Dan buku manual pun banyak yang silap. Pening aku dengan dia orang ni. Aku tak bawa buku manualnya dekat rumah sebab aku biasa buat bacaan dekat rumah. Tapi banyak labeling dekat situ salah. Yang ni defroster ni, yang kat atas ni defroster, bawah ni air ventilator. Dia tertukar. Dia kata ini defroster, yang atas ni air ventilator. Terbalik. Sebenarnya yang bawah ni adalah air ventilator, yang atas adalah defroster. Nanti aku bagi gambar, korang boleh tengok sendiri. Dan berdasarkan buku manual, kalau korang perasan, dia kata ini adalah front parking sensor dan ini adalah DRL. Berdasarkan buku manual tu, terbalik sebenarnya. Ini adalah LED ataupun DRL, ini adalah front parking sensor. Tapi kereta aku ni standard, so memang tak ada lah. Cuma kalau dalam buku manual tu korang tengok, untuk yang premium S dan premium, dia tulis terbalik. So Proton tolong benda-benda kecil macam ni, tolonglah korang alert sikit. Sebab kalau buku manual yang, buku manual pun dah salah, apatah lagi benda lain. Tak gitu. Dan kedudukan seat dekat belakang ni, kalau kau perasan memang agak gelap lah sebenarnya, sebab aku tinted gelap belakang ni. Dan aku pun berteduh dekat tempat yang redup nak buat shooting kan. So kalau kau perasan, kursi depan ni aku dah tarik maksimum ke belakang dan ini adalah reclining position yang aku selesa. So aku tak adjust lah reclining ni. Anyway, aku nak just nak bagi tahu, ada lagi dalam 1 inci atau 1 inci setengah gap antara lutut dan kursi depan ni. Dan ketinggian aku adalah 170 cm. Aku punya headroom kalau nak ikutkan kat atas ni, ada lagi dalam 3 inci lagi headroom. Kat atas 3 inci lagi headroom. So selesa lah. Dan seat belakang ni agak reclining kalau kau compare dengan kereta-kereta basic yang lain, yang segmen A yang lain. So untuk jalan jauh bagi aku tak ada masalah.
Dan aku akan test kereta ni bawa ke Terengganu atau urusan personal kat sana. Dan aku akan bagi review semula untuk jalan jauh. Cuma yang aku kecewa dengan Proton ialah mana glove kat belakang ni, tak ada pun. Ha, itu yang tak best tu. Sebab dia nak bagi space dekat kaki korang, dia buang glove tu. Nampak gaya, terpaksa lah beli accessories untuk tambahan sahaja. Tak ada masalah. Bagi aku small meter lah. Tapi kadang-kadang nak simpan pampers tu kat mana? Biasa simpan pampers dalam ni kan, takkan nak simpan kat sini. Yang buat-buat satu biji, dua biji pampers ni. Untuk glove compartment box ataupun glove box, agak kecil sebenarnya. Tapi kau nak komplain apa? Kereta segment A kan, memanglah kecil. Kalau dia bagi besar-besar, macam mana kau nak letak kaki kau? So kat sini ada lebih kurang setengah jengkal ataupun lebih kurang 1, 2, 3, 4 4 inci atau 5 inci lah gap dengan lutut. Ini kerusi ni pun aku tak reclining ke belakang habis eh. Kalau reclining ke belakang habis, supposed to be macam ni lah. Adalah 5 inci atau 6 inci gap antara kau punya glove box dengan kau punya lutut. Armrest pun tak ada. Ini salah satu yang aku kecewa lah. Tapi tak apa, ini boleh tambah dekat kedai accessories. Tambah je lah, kau nak kita murah kan. Dapatlah banyak itu tak ada, ini tak ada. So kenalah redo. Dia pun tak ada auto lock sendiri. Aku tak tahu kenapa. Maybe sebab safety kot, aku tak tahulah. Tapi aku rasa sebab safety. Sebab ada setengah case di mana kereta auto lock ni bila accident, auto lock dia tak terbuka pun. Macam jadi dekat Toyota sebelum ni. Proton sebelum ni pun ada jadi juga. Sebab tu dia disable auto lock. Kalau nak lock, kena lock sendiri. Tapi ni tak boleh lock sebab belakang tak tutup habis. Tapi itulah, kau kena tutup secara manual lah, senang cerita. Jalan, bila tekan brake, dia takkan lock. Kau kena tekan benda ni, baru dia lock, center lock. Dan untuk lampu ni juga aku tak berapa suka sebab dia ada kat sini. Bila kau buka lampu nak tengok barang-barang kat belakang malam-malam, tak ada. Sebab sini tak ada lampu. Biasa kan dia letak lampu kat tengah kan. So the whole car will be lighted. So sini aje terang. Kawasan belakang yang terlindung dengan kerusi ni terus tak nampak apa. Itulah kelemahan dia. Patutnya ni letak sini better lah. Ni lampu ni letak kat sini better, bagi akulah. Dan satu benda lain lagi yang aku tak suka ialah pasal vibration dia. Kalau korang perasan, masa kita tak buka aircon, air compressor dia tak jalan. Tak jadi masalah air compressor pula. Aircon compressor, pembetulan aircon compressor dia tak jalan, dia tak rasa vibration dekat steering ni. Tapi apabila korang punya aircon compressor jalan, kau akan rasa gegaran yang akan signifikan, yang agak signifikan pada kau punya steering wheel ni lah. Tapi benda tu hanya berlaku ketika enjin sejuk ataupun ketika enjin masih tidak sampai suhu nominal dia. Tapi bila enjin dah panas, dah jalan jauh, dia okey je sebenarnya. Even pada waktu aircon compressor tengah on ataupun tengah key in. So korang nanti adalah benda ni, jangan korang komplain pula. Benda ni kena tunggu enjin panas. Mungkin akan datang Proton boleh improve benda ni. Mungkin atau sebab faktor lain, iaitu kereta ni masih baru 24 jam. So dia punya mounting dia agak keras. Dan kita akan bagi review semula selepas 1000 km perjalanan. Sekarang ni baru 337 km berdasarkan odometer. Lepas 1000 km aku akan update semula pasal benda ni. Okay. Model-model terbaru Proton ni, dia punya finishing dia agak cantik lah kalau nak ikutkan. Okay. Kalau dulu aku beli Persona kat sini ni, gap tolerance antara sini, kiri dan kanan tak berapa cantik tau. Tapi nowadays better lah. At least dia punya tolerance dah sama. Dia punya ujung-ujung ni tak ada tajam-tajam. Kalau tak, dulu bulu-bulu pun ada kat ujung-ujung ni. Itu jadi isu dia. Sekarang nampaknya quality dia dah ada penambah baik kan. So it's a good news for us lah. And then the customer will be the winner. Okay. Well, berkenaan dengan radio ni, satu masalah dia ialah in-car entertainment punya tak ada buku manual lah. Aku cari dalam buku manual tu tak ada. So Proton tolonglah, untuk ICE ataupun in-car entertainment, bagilah satu buku manual ataupun sekalikan je lah dalam buku manual tu. Tak ada isu pun. Kenapa ni aku nak buat setting kat radio ni pun payah. Aduh. Okay, setakat ni saja review aku untuk kali ni. Dan aku akan buat review semula selepas 1 tahun penggunaan. Assalamualaikum.